Ini kitab Fathul Mu'in muka surat 264, petok yang kedua. Petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin faqalilul jam'i fi zalika afdalu min kathirihi fi ghairi bal bahasa ba'duhum anal infirada bil muta'attili anis salati fihi bi ghaibatihi afdalu wal auj wal aujahu khilafu. Maka jemaah yang sedikit, maka jemaah yang sedikit di masjid ini, di masjid ini lebih utama daripada jemaah yang sekalipun banyak di tempat lain. Jemaah yang sedikit di masjid ini, mana masjid yang diyakini halal tanahnya, yang diyakini halal pembinaannya, yang diyakini halal tanahnya, yang diyakini halal pembinaannya, lebih utama daripada jemaah yang sekalipun banyak sekalipun ramah di tempat lain yang kita bicara terdahulu, berkaitan dengan asalnya makmum yang lebih ramah lebih afdal kita berjemaah. Tetapi kalaulah berjemaah tu di tempat yang mana masjid itu diyakini halal tanah dia, diyakini halal harta pembinaan dia, maka lebih afdal berjemaah di masjid yang diyakini halal seumpama ni, walaupun makmumnya sedikit, daripada berjemaah di tempat yang lain walaupun makmum dia ramah. Dan termasuk juga berjemaah di tempat yang mana kalaulah dia berjemaah di tempat tu makmumnya tak ramah, tapi ada dia tu, makmum tu bertahan lah. Mana dia kalau tinggal tempat tu, tempat tu akan jadi bertambah malang. Maka afdal dia berjemaah di tempat yang ia ada peranan, walaupun tak ramah sekalipun. Yang bicara dua keadaan terdahulu. Terdahulu yang bicara terdahulunya, masjid yang diyakini bumi dan harta pembinaan, masjid yang mana dia ada peranan, dengan bahawa kalau dia tak ada, menyebabkan masjid tersebut akan jadi bertambah kurang orang, maka dia afdal menghidupkan masjid yang dia ada peranan. Walaupun dia sudah usaha lama dah, tapi tak ada peningkatan. Contohlah dia tetap kena bertahan di tempat yang sama. Sebab kalau dia tinggal tempat tersebut, pergi tempat yang makmumnya ramah, tempat yang kurang tadi tu jadi tutuklah, jadi bertambah berat. Maka dia tetap afdal masjid yang mana dia ada peranan besar, walaupun makmum di setakat tu je. Walaupun masjid yang dia berperanan besar tu bukan kampung dia sekalipun. Sebab ada orang dia memang pergi ke tempat lain yang mana makmumnya kurang, dia akan usahakan hidup di tempat tersebut. Dia usahakanlah ajak datang berjemaah, usahakan. Tapi usaha dia lama juga, tapi nampak peningkatannya tak berapa. Tapi adalah daripada dulu Tok Imam Tok Bilal je, sekarang ni adalah, tapi sekadar tu je. Tapi lebih dah, dengar dia mari pergi duduk di masjid itu, walaupun masjid tu jauh daripada rumah dia, tapi ada dia ni. Daripada Tok Imam Tok Bilal saja bolehlah ada makmum 7-8 orang, tapi tak gerak lah, tak meningkat, sekadar tu je. Malah makmum 7-8 orang nu, masjid kampung saya sendiri makmum ratus ni. Contoh afdal kita
kena pilih makmum ramah. Eh, ni kamu ada peranan. Jadi kalau ditinggal balik masjid itu akan balik kepada Tok Imam Tok Bilal semula. Ada tempat-tempat yang seumpama tu. Masjid surah sama telur. Tapi kalau surah sekalipun, kalau yang berperanan tu aktif, eh, jadi. Ada ni, jadi walaupun surah. Tapi kita bicara ni masjid. Ah, tak boleh banding dengan surah. Ni kelebihan tempat berjemaah dalam masjid. Masjid sekalipun kalau tidak ada orang yang ini, akhirnya masjid dengan surah, ramah surah ada masjid. Ada tempat ramah surah ada masjid. Kalau masjid. Pada masjid lengkap segala-galanya, ada aircon dan apa kalau. Sebab apa? Sebab dia tidak ada yang dia tu Imam Tok Bilal ni, dia bertugas je. Dia kena ada orang lain. Dia pengusi, pengusi mari Jumaat je, lepas tu nak hidup macam mana? Dia biasanya menghidupkan masjid surah ni bukan Tok Imam Tok Bilal, dia pengusi AJK ni ahli jemaah ni. Sekali dengan Tok Imam Tok Bilal lah. Tapi kadang Tok Imam Tok Bilal tak pandai juga. Dia tak pandai nak ajak orang. Ha, dia pandai bang tu je. Dia pandai bang. Tok Imam pandai baca je. Dia bukan semua orang boleh pandai bawa orang. Tak semua orang. Dia pandai satu perkara, satu bidang. Satu bidang tu dia pandai. Hak lain tak ada nak agak ke dia. Nada ni. Jadi kadang-kadang walaupun surah, tapi kerana orang yang berperanan tu bijak. Berperanan tu bijak. Tapi yang saya sebut ngelepas lah. Nak hidup majlis surah, majlis ilmu. Itu je. Nak hidup majlis surah, majlis ilmu. Majlis ilmu pula kena pandai lah. Atau majlis ilmu yang menarik minat orang. Sekarang ni orang berminat dengan ilmu fardu ain. Kena atur ilmu fardu ain. Nak atur ilmu fardu ain pula kena pilih orang yang mengajar pula. Jangan hanya mari kitab kosong dia ceramah. Tak lagi juga pada ni. Sebab orang sekarang ni dia mana? Dia milih tu. Orang sekarang dia milih. Tambahan pula sekarang ni langit terbuka. Kalau kapung sendiri tak menarik minat dia, dia datang berjemaah. Dia balik rumah. Dia tengok live FB. Ada pesan gitu. Padahal di tempat tu ada kuliah. Dia kata tak menarik minat dia. Sekarang ni orang sekarang ni dia... dia pandai tu pilih lah sebab... sebab banyak. Dia barang banyak ni. Kalau barang sikit, mudah sikit laku. Tapi kalau barang banyak... kalau atlang tu kurang, tak gerak. Sebab barang banyak. Nak ni boleh. Oh, balik rumah tengok live FB boleh. Boleh. Ada waktu dia memang makcik lah. Tapi kalau malam ni dia kata, dia akan balik rumah. Dia dengar Terano FM. Abang dia pun pelik. Kata kan adik dia pelik. Kan abang dia ni? Balik rumah ni. Balik-balik buka radio. Orang lain buka radio. Orang lain tak buka radio. Buka telefon je. Orang tua dia buka radio. Hidup anda telefon. Balik buka radio. Adik kata abang ni pelik. Jadi, dia pun dengar lah radio. Last kali, saya baca doa. Saya baca doa tu. Eh, ni doa apa beding ni dia kata. Lepas tu, ni dia dengar tengah kan. Lepas tu, RTM pun sebut nama kawan ngaji. Sebab dia cang suara, dia cang di doa. Dia kata abang dia tak jadi tinggal masjid Isyak baru balik. Tapi malam masjid putih tu, dia balik. Buka radio. Jadi adik dia pelik. Balik buka radio. Orang lain mana ada radio? Dah tengok TV je lah ni. Ada radio. Ada radio pulak. Kalau ni pun kalau dengar radio pun orang buka telefon. Sekarang kan? Jadi sekarang ni orang ni macam Barang banyak. Jadi barang banyak ni dia kena tu sikit lah. Kena promote barang tu. Atlang tu kena lebih. Jadi kadang-kadang kalau buat program pun kalau majlis ilmu tak menarik minat orang ramah, tak ramah juga. Tu je cara sekarang. Tapi tengok kau tempat-tempat orang ramah tu, kenapa ramah? Adakah kerana berjemaah saja? Tak. Berjemaah mana-mana boleh buat. Berjemaah di rumah boleh berjemaah, boleh pahala 7. Kalau buat nak berjemaah, dia nak pada majlis ilmu.
Itu je cara dia sekarang. Tapi kita cakap ni bandar, boleh cakap lah. Tapi kalau kita balik kampung, balik masuk kampung-kampung, payah. Sebab dia tidak ada tenaga. Tak ada tenaga nak panggil orang luar mari jauh-jauh, orang pun. Alah. Dia kampung-kampung ni, sambutan dia gitulah. Jadi setakat nak menghidupkan jemaah. Nak ikut jemaah ni pun atas kepandaian. Mana kalau pandai, walaupun kuliahnya boleh kata 2-3 malam je seminggu, daripada tak ada langsung. Ini kalau darat-darat kapung-kapung, tak macam kita bandar. Bandar boleh buat kuliah tiap-tiap malam. Kalau kapung-kapung ni gitulah. Kalau kapung-kapung ni boleh buat 2-3 malam, kuliah dalam seminggu tu kira aktif dah tu. Boleh ramai orang lah. Boleh ramai. Ini, tapi atas penggerak lah. Atas penggerak. Mana kalau penggerak tu pandai, surah sekalipun dia boleh makmur. Kalau penggerak tu tak pandai, masjid pun malak. Mana ramai orang surau daripada orang masjid. Walahat berjemaah ni tempat afdal masjid lah daripada surau. Tapi oleh kerana nak memakmurkan, nak makmur tu tak pandai. Ya, ada masjid yang tertengok Allah siangnya lah orang. Tak apa ada. Ingat ke tak ada langsung? Ada dia tu 2-3 surau kat kampung tu. Sebab kampung ni dia banyak surau kampung ni. Dia banyak surau. Kalau masjid tak ada perkara yang menarik minat, orang tak akan pergi masjid. Walaupun afdal masjid dia surau. Pandai ni. Jadi, dia kalau dia tukang atu tempat tersebut, dia tak boleh tinggal. Walaupun usaha dia tu nampak kurang diraihkan oleh orang sekitar pun, dia tak boleh tinggal. Dia kena usahakan juga tempat tersebut, walaupun makna makmum tak tambah-tambah pun. Daripada dia pergi kepada masjid yang makmur ramah. Maksudnya lebih afdal walaupun sedikit. Di tempat yang diyakini halal buminya dan harta pembinaan. Di tempat yang dia memang ada peranan. Nah, dia kena afdal tempat yang walaupun sedikit sekalipun. Bahkan sebuah ulama mengemukakan perbahasan bahawa solat di masjid yang menjadi kosong. Solat bila bahawa solat di masjid yang menjadi kosong bila dia tidak datang ke sana itu lebih utama walaupun munfarid tidak berjemaah daripada berbagai bajah, bukanlah begitu ketentuannya. Dia sekarang ni gini, dia tempat tersebut kalau tak ada dia memang akan jadi kosong, tapi ada dia sekalipun ada ketikanya boleh berjemaah, ada ketikanya seorang. Tapi kalau dia tak ada memang kosong. Memang kalau kita kata kok mati ya, bukan malak lah. Kalau dia tak ada bukan kata malak, bukan kosong masjid tu. Kalau dia tak ada. Kalau dia tak ada memang akan jadi kosong masjid tu. Dia pergi ni kadang-kadang boleh berjemaah. Kadang-kadang seorang dia bang lah Tok Imam pun tak mari. Kita kata lah gitu. Tok Imam ni kerja luar, bukan kerja kampung. Tok Imam pula ni kerja naik bukit. Zuhur-zuhur ni tak balik lagi Tok Imam. Kalau asal tu Tok Imam ada lah. Jadi zuhur ni kot senyap. Mana kalau dia tak gilah bang di masjid tu zuhur tu, senyap masjid tu. Tapi kalau dia pergi bang pun, dia nak hidupkan sekalipun, seorang dia jadinya tata afdal di berjemaah di tempat tu, di semari tempat tu juga. Walaupun jadi seorang diri. Itu setengah pandangan ulama. Tapi pandangan yang aujah, pandangan yang ada jalannya, afdal lah pergi cari tempat lain lah. Siapa ke seorang tinggal ni, bukan dia doh. Ada dua pandangan. Sekarang tempat tu kalau dia tak pergi memang kosong tu. Kalau dia pergi, boleh jadi ada orang mari. Mari seorang tak apa doh. Mari seorang pun tak apa doh. Boleh berjemaah doh. Tu kalau mari seorang. Tu kalau mari seorang. Tapi kalaulah tak mari langsung,
Bererti menyebabkan dia akan jadi semayang seorang diri sekalipun tetap afdal di situ juga. Zuhur lari lah. Pergi tempat lain lah. Situ boleh berjemaah. Biarlah. Walaupun sama tunggu situ juga. Satu pandangan. Tapi pandangan yang lebih kuatnya seorang. Tinggallah Zuhur tu. Pergi semayang tempat lain. Janji boleh berjemaah. Satu pandangan ada-ada. Walaupun seorang pun tunggu situ. Tak ada. Oh, nunggu apa medik seorang gitu. Nunggu, keboh nunggu medik seorang ni. Dok seorang juga. Maknanya ada ketika ada orang mari. Dah lah tak ramai. Tapi kalau tengah hari ni, biasa kot kalau mari azang Zuhur pun. Dah lah, pakai tunggu situ je. Akhirnya masih seorang je. Mana afdal? Dah. Pergi tempat berjemaah tu lah. Daripada mari duduk, tunggu sini siapa seorang ni. Dah sampai dengan? Dah. Tunggu situ juga. Nunggu situ juga. Walaupun seorang sekalipun. Sebab apa? Sebab kurang-kurangnya, daklah mati terus. Kurang-kurangnya, daklah mati terus. Padahal ni. Jangan kita bandar mungkin tak nampak masalah ni. Kalau dia pergi kapung-kapung, gitulah. Tapi cuma masjid ni tidaklah. Biasa surah lah. Memang kadang-kadang ada tempat tu surah dia Ramadan je lah. Kalau tak Ramadan kau, gitulah. Dia kapung kan. Dia kalau malam tu okey lah. Biasanya zuasa lah kapung ni. Subuh-subuh okey lagi. Subuh okey lagi dia zuasa je masalah. Mana kadang-kadang tak boleh berjemaah. Ada tempat-tempat yang seumpama tu orang kapung dia kerja luar, kerja bandar-bandar. Jadi tengah hari tak ada. Subuh adalah, maghrib, isyak adalah. Tengah hari tak ada. Kalau dok kerja bandar, dia masuk hutang. Masuk bukit, balik tak balik, pukul 2, pukul 3. Asar tu tak mari juga masjid sebab apa? Penat dah. Zuhur tu memang dok dah. Nampak ni. Yang pula awak kerja ni pula kadang-kadang tu imam tu bila. Dia awak kerja sendiri masuk hutang pun semua. Mana kalau lah pandangan fardu kifayah, bakal pun tak ada lagi orang lelaki yang cukup syarat dia tu. Dia tak datang berjemaah di masjid tu, dosa habis orang kapung tu kalau fardu kifayah. Tapi pandang muktamad mazhab Syafi'i, sunnatun muakkadah. Jadi, waktu imam tu bila, tak ada apa dapat dia tak ada kapung. Tapi kapung tu masih lagi ada orang lelaki yang baligh, yang berakal, yang bermukim. Mana yang cukup syarat lagi ni? Hak tuntutan berjemaah di kapung tu ada. Bukan tak ada. Hak tak ada tu imam tu bila orang kaki masjid yang tak ada kerana kerja luar, kerana kerja masuk hutang. Jadi zuhasa ni senyap. Kalau fardu kifayah, dosa habis ya. Orang lelaki kapung tu. Orang lelaki opang tak masuk, orang lelaki hak cukup syarat. Tapi kalau pandangan muktamad dan hak dalam kitab kita ni, pandangan imam syafi'i muktamad, sunnatul muakkadah, tak berdosa lah. Di biasa kapung ni, Zuhur asar. Subuh, maghrib, isyak tu boleh. Itu boleh. Zuhasa dia masalah. Tempat-tempat yang mana, tak ramah mana lah. Tapi kalau macam Felda tu dia ramah orang tua. Ramah orang tua ni biasa berjemaah tu masjid ke surau ke atas yang menyusung lah. Hidup lah. Hidup. Ada tempat yang meriah. Ada tempat yang sederhana. Ada tempat yang kodok-kodok. Tapi kalau bagi orang berperanang, dia kena berpanang di tempat dia masing-masing. Walaupun peranang dia tu tidak diraikan, peranang dia tu tidak mana orang pun dok tu mana, dia tetap tunggu situ juga. Walaupun makmum tak ramah, sebab sekurang-kurangnya ada dia, boleh hidup juga berjemaah. Kalau tak ada dia, lebih teruk lagi lah. Lebih tak ada orang. Yang kan kita kadang fikir duk, kita penting kita juga nak fadilat kita. Ada, ini fadilat untuk umum. Lebih utama lagi. Yelah kalau kita nak kira peribadi kita, kita cari hak jemaah ramah lah. Tapi kalau kita pandang masalah umum, kita cari tempat yang kita berperanan. Kalau untuk atas peribadi kita, pergi masjid ramah lah. Ya. Dia lebih utama kebajikan yang bawa manfaat umum daripada kebajikan untuk diri kita. Al-muta'addi khairul qasir. Amal kebajikan yang melampaui dia punya manfaat dia.
lebih afdal dah amal kebajikan yang hanya untuk kita je. Tapi kalau kita ni tak ada peranan, kita gilah mana-mana pun, cari tempat ramah, kita tak ada peranan apa pun. Ada kita, tak ada kita di masjid tu, orang dah hebat, tak ada peranan pun. Bukan ada kita orang bosan tengok. Ha, kita seumpama tu, kita carilah tempat mana masjid yang paling ramah ahli jemaah. Ha, kalau kita tak ada peranan apa-apa. Ini biasa soalan ni timbul eh. Sebab dia macam dekilah, cemburu tu orang lain sedap boleh pergi kat ramah-ramah. Saya pun nak pergi kat ramah juga, dia kata. Tapi kalau saya tinggal tempat saya ni, mati lah tempat, dia kata. Itu biasa timbul persoalan tu. Dia tengok orang ke tempat ramah suka, dia pun nak suka juga tempat ramah. Nah, tapi kalau pergi, dia kata, jeng lah tempat dia tu. Tak ada orang lah, dia kata. Agak ke dia lah. Mana kalau dia ada, kawan-kawan yang anak muda mari. Sebab anak muda ni pun mari nak tengok tempat juga. Kalau pergi tempat orang tua muka masam, tu tak mari ya. Ada tempat-tempat orang besar gitu. Nah, jadi kalau ada dia ni, orang muda suka. Eh, ada orang tua, tapi orang muda suka. Ya? Ada dia orang tua, tapi orang muda suka ke dia? Sebab dia pandai. Ha, dia pandai. Dia pandai ikut air, lepas tu dia cubik ya. Ikut air, dia cubik ya. Maksudnya dia tegah. Benda yang dia nak nasihat, dia nasihat, dia tak diam. Tapi dia pandai. Sebelum dia nak tegur tu, dia buat baik. Lepas dia tegur. Anak muda, terima mudah-mudah sebab apa? Dia tak tegur macam nak balau. Nak tegur, nak buat balau. Ni lain cerita. Maksudnya dia buat baik, dia pun nasihat. Dia buat baik, dia pun nasihat. Orang tua, tapi dia boleh masuk dengan orang muda. Dia pandai-pandai. Ah, orang gini lah. Kalau ni tak boleh lari ke lain. Nah, dia kena hidupkan di tempat yang dia berperanan. Dia kena hidupkan. Sebab bila bertambah ramah ada jemaah, jasa dia bertambah banyak, dia boleh pahala. Tempat tu jasa dia, jadi ramah. Dia lagi banyak boleh pahala. Dia atur pula kuliah-kuliah agama. Besarlah pahala dianya. Ha, dia ni. Sebab sekarang ni jangan, orang muda-muda pun suka belajar sekarang ni. Ha, tapi tengok tempat lah. Tempat yang diatur tu macam mana. Walau kana imamul qalili aula bil imamati linahwi ilmin kanal huduru indahu aula. Dia satu-satu pembicaraan. Dan apabila imam pada solat yang sedikit itu, imam pada solat sedikit itu yang lebih utama sebagai imam, ia lebih utama menjadi imam. Misalnya, contohnya kerana ilmunya, maka ikut berjemaah dengan dia juga lebih utama. Sekarang ni di tempat tu ahli jemaah tak ramah, tapi tu imam ni, tu imam yang afdal menjadi imam. Afdal menjadi imam. Sebab nak jadi imamah, ada imam ni, dia ada afdal dia yang berhak menjadi imam. Siapa yang lebih afdal menjadi imam? Siapa yang lebih afdal menjadi imam? Yang afdal menjadi imam ni, imam yang ratib lah yang pertamanya. Imam yang tetap, yang dilantik oleh raja. Imam yang ratib, imam yang tetap, yang dilantik oleh raja. Itu yang pertama, yang afdal menjadi imam. Kemudian imam yang ratib, yang dilantik oleh raja ni pula, yang dilantik oleh raja ni, dia kena syarat lah pulaknya. Imam ratib tu macam mana? Imam ratib tu macam mana? Imam yang faqih, imam yang qori, itu yang dilantik tu. Imam yang dilantik oleh raja ni, imam yang faqih, imam yang berilmu. Ilmu fiqh bab sembahyang. Ilmu fiqh bab sembahyang, maka dilantik menjadi imam. Buat program, marilah alim ulama yang alim fiqh empat mazhab sekalipun, tetap afdal imam ratib lagi. Tetap afdal imam ratib yang dilantik oleh raja. Dia yang afdal menjadi imam ni rajalah.
Ha, raja lah tadi imam. Ha, tapi raja lantik imam, ha, imam ratib yang dilantik oleh raja tu pula, ha, tu yang lebih afdal sekali. Tapi imam ni, raja nak lantik dia imam tu lah kena temudu gemolek. Kena imam yang faqih, imam yang qori, imam yang adil, yang tidak fasik. Haram lantik imam yang fasik. Ada ni. Mana kena tengok imam. Macam mana imam tu sendiri. Jadi imam yang dilantik tu imam yang faqih, tapi pekoh dia ni pekoh semayang je. Kalau tanya bab zakat, dia suruh dia buat agama lah, dia kata wali dak pandai. Tanya bab puasa, nantilah Ramadan lambat lagi. Tanya bab haji, tanya saya buat apa? Orang aku suruh haji tu kan. Mana pun dia tak reti bab zakat, bab puasa, bab haji. Dia reti bab semua. Tak apa dah. Bab tugas dia semayang. Tanya bab muamalah munakahah. Tanya bab munakah dia segi jawab kodi eh panggil. Dia tak pandai. Tak apa, janji dia faqih dalam bab semayang. Maka dilantik menjadi imam oleh raja, imam ratib, imam tetap. Ha, lebih afdal daripada imam yang faqih, yang qori, yang warak. Dia ada susunan-susunan pula yang afdal menjadi imam. Jadi sekarang ni, buat contohnya di tempat tu, imam dia ni imam yang berilmu. Mana imam ni imam yang berilmu, tapi makmum tak ramah tempat dia. Tapi ti imam tu ti imam yang afdal menjadi imam sebab dia berilmu. Maka afdal kita berjumaah bersama dia. Walaupun tempat dia tu makmum tak ramah. Contoh, imam tu imam yang berilmu. Kalau tu imam tu berilmu, pekoh dia pandai, Quran dia pandai, dia warak pula, sama telah lah. Ada ni. Dia pula orang tua. Orang tua pun ada juga dia punya kelebihan dia tu. Tapi umur tua ni, dia turun ke bawah sedikit. Dia turun ke bawah. Yang paling afdal tadi, imam ratib, imam yang faqih, imam yang qori, imam yang warak. Ada ni. Sebab imam ni dia kena kira belaka tu. Sebab tingkah laku tu di luar sembahyang, di dalam masyarakat pun dia ambil kira. Pada ni. Tu imam tu mau ambil cakap kabur dia pun eh. Pada ni. Jadi jejah nama, jejah nama. Ya. Pada ni. Tu imam tu, tu ada tu imam masjid mum. Maknanya imej dia tak comel. Imej dia tak comel. Mana kalau kita kata kok tingkah laku tak comel, ekir belaka tu. Sebab ni imam sembahyang. Tapi kalau hak masjid, tu memang ada imam yang dilantik. Imam dilantik tu tanggungjawab yang melantik lah. Yang melantik. Kena pastikan imam yang dilantik tu imam yang berkelayakan. Jangan sampai ke peringkat imam tu tidak berkelayakan, kemudian diadu kembali kepada pihak atas, dia tidak berkelayakan, bacaan dia pun berat, bacaan dia pun salah. Akhirnya bila ada laporan report, maka jabat agama pun hantarlah yang datang periksa, datang berjemaah di belakang. Dengar, Allah teruk sangat yang mana baca. Naiklah ke atas laporan ni. Tapi tidak dihentikan juga. Sebab apa? Kabel dia kuat. Hak ning ni nak kira macam mana dia masyar. Tok imam tu sendiri macam mana dia. Yang beri kabel ke dia tu, yang mengekalkan tugas dia tu macam mana dia hari akhirah. Ini bukan benda dunia. Ini benda akhirah. Pada ini tok imam masjid ni semayang. Bukan ketua pasukan bola ke apa ke. Bukan ni, ni ketua semayang. Turun mari cek dah, dengar dah. Mana pasti dah, bacaan dia berat. Ingat ke selesai masalah? Ingat ke akan dihentikan? Dah. Tanya-tanya balik. Eh, jangan main. Siapa duduk belakang dia? Pulak. Ada ni. Ini berat belakang ni. Ada. Imam tu pun berat, yang melantik pun berat. Mana kalau kita katalah hok ni hok tak ada hok masjid. Hok masjid sendiri contohnya. Imam lantikan sendiri. Tapi imam ni lebih aula menjadi imam. Kerana kefakihan dia,
kerana kerana bacaan dia, kerana warak dia. Tapi tengok tempat dia tu tak apa ramah orang. Sebab dia semayang berlalu, wirid dia panjang contohnya. Orang kampung tak minat, dia minat tempat-tempat cepat tu contohnya lah. Jadi tak ramah tempat dia. Tapi Tok Imam ni, Tok Imam yang lebih aula menjadi imam. Maka berjemaah dengan Tok Imam ni lebih afdal walaupun ada jemaah yang tidak ramah. Ha, dia gitu. Dok, kadang-kadang kita semayang ni belakang-belakang orang belajar lain. Ha, mana cara semayang dia dengan ilmu bacaan dia tetik terening. Kalau hak jenis tak ada ilmu yang hanya imam ni sebagai kerjaya, kadang-kadang nak ikut tu go eh padah ni. Nak dia tak betul-betul. Dia tak betul-betul sebab dia ada mainan juga. Mainan kabel tu lah. Dia ada mainan kabel. Jangan kabel ni. Ha, kabel ni pula orang-orang berkenaan. Payoh. Tapi orang ni berkait dengan ibadat. Eh, buat lebih-lebih kurang berat di hari akhirah. Ha? Yang memang bacaan berat, makna sepatutnya kena hentikanlah. Mari periksa dah. Yang periksa pun mengesahkan bacaan tu salah. Tapi siapa kata beti setakat tu je. Akhirnya laporan tu jadi di hilang begitu sahaja. Orang kampung ingat ke? Beres tu, buat mari dah. Dia punya, hok mari cek. Jadi pun mengakui bahawa berat bacaan tu imam ni. Mana orang kampung lega dah. Sebab apa? Sebab ada maklum balah. Tapi kena-kena setakat tu je. Nak ada kata tu, ha, kekalkan juga. Ha, ni. Pada ni. Jadi dia buat semayang ibadah ni macam kerjaan apa dia buat. Jadi makna kalau makmum tu tak ramah tapi tu imam tu lebih aula menjadi imam, contohnya dia berilmu, maka afdal berjemaah dengan dia walaupun makmum tak ramah sekalipun. Tapi kalau makmum ramah sama telah lah. Macam kita, macam duk pondok, tu imam, tu guru, anak makmum ramah. Ha, tu dia nak banding lah tu. Tu tempat pengajian. Tu imam, tu guru. Anak makmum ni pelajar-pelajar belaka. Pakai comel belaka. Tetik terening belaka semayang. Lain. Lain. Ha, kekosyokan semayang tu lain. Ha, sebab dia, dia sama. Dia sama je. Putih-putih pula. Oh, maknanya kita semayang ni pun jadi kosyok. Ha, di tempat yang seumpama tu, tugu pula bacaan dia tertib molek. Bacaan pula sedap. Ha, tugu pula beraluh molek. Ada ni. Ha, tu dah nak banding lah. Sebab dia tu tempat pengajian. Ha, mana tu imam yang lebih apa tu ada imam, makmum pula ramah. Ini kita kapung. Mana tempat hok tu imam yang lebih aula menjadi imam. Ini semata-mata berjamaah. Walau ta'aradal khusyu'u wal jama'atu fahiyya aula. Ha. Kita semai berjamaah, khusyuk kurang. Kalau semayang seorang diri, khusyuk lebih. Mana lebih afdal? Kita kalau main jemaah di masjid ni, kok, yelah, macam-macam. Lepas lotok kita pun jadi, di masjid pula ada dengan gambar, dengan hiasan tu, hiasan ni, macam-macam. Kalau kita semayang di rumah seorang diri, kita boleh susun molek tempat kita, tempat semayang pula. Nah, tak ada corok-corok, alah pula alah kosong, dinding pula dinding kosong. Jadi kita semuanya lebih khusyuk. Ha, mana afdal? Sama ada utamakan solat berjemaah, khusyuknya kurang, ataupun pilih khusyuk. Jadi walaupun semayang seorang diri. Ha, di sini ada dua pandangan. Ada ni. Sama ada afdal pilih berjemaah atau walaupun khusyuk kurang dengan pilih khusyuk walaupun jatuh seorang diri. Ini mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Atas pandangan, berjemaah pun sunat, khusyuk pun sunat. Berjemaah pun sunat, sunatul mu'akkadah sekarang ni, pandangan muktamad mazhab Syafi'i, khusyuk pun sunat. Yang Nawawi kata khusyuk hukumnya sunat, ijma' ulama' kata Imam Nawawi. Jadi sunat berjemaah dengan sunat khusyuk, mana lebih utama? Kita utamakan. Tapi kalaulah berjemaah dapat khusyuk. Ah, tu ceritalah tu. Sekarang ni berjemaah khusyuk kurang. Ah, semai seorang khusyuk lebih.
Ha, mana afdal antara dua keadaan ni? Berlawannya pada? Kena pilih antara dua. Ha, kena pilih antara dua. Macam mana pula? Kalau seorang, khusyuk tak ada. Apa ni? Ada ni. Sebab seorang, khusyuk tak ada. Apa ni? Tak sejawab kita tu. Orang duduk tengok mana berjemaah ataupun khusyuk. Berjemaah, khusyuk kurang. Seorang, khusyuk lebih. Kalau berjemaah, khusyuk pula. Oh, tak cerita dah lah. Seorang, tak ada khusyuk langsung. Oh, tu nak kata apa gitu. Seorang, tak ada khusyuk langsung. Dia dalam kitab Fathul ini dicomel. Satu-satu susunan. Mana masalah-masalah yang mana kadang-kadang kita ngaji kitab lain, tak jumpa sebagaimana yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.